channel vlog tentang kabar terupdate, apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Nah, kali ini kita lagi ada di Vivo Mall Sentul. Kita lagi mengikuti kontes mobil nih. Ya, wah gila nih. Dalam waktu dekat ini, beberapa bulan ini, kita udah beberapa kali ikut kontes mobil ya. Ini yang ketiga nih ya kan. Lumayan seru juga gitu. Nah, sekarang gua akan langsung aja memperlihatkan sama teman-teman semua. Ada mobil apa saja di kontes kali ini, seperti apa aja mobil-mobil dan modifikasinya, dan ya sedikit lah, gue akan coba sedikit. Kali ini gue mau sedikit berbeda karena gue akan mencoba untuk sedikit bukan mereview sih, tapi coba apa ya, menilai kayaknya. Anjir, menilai, padahal gue bukan juri ya, tapi sosokan menilai. Gak apa-apa, namanya juga kita coba-coba kan. Langsung aja kita lihat ada mobil apa saja dan seperti apa aja konsepnya, modifikasinya dan lain-lain. Jangan kemana-mana, jangan lupa bentar lagi HSR Wheel juga bakal giveaway satu set velg. Yuk kita langsung lihat ke dalam. Oke boy, untuk pembuka nih kita ketemu mobil yang lumayan ekstrim ya. Basicnya dari Kijang ini, kayaknya dari Kijang kotak. Cuman sudah dimodifikasi full ini untuk off-road kayaknya ya. Tuh, 6x6 ya. Ini 6x6 di sini dimaksud adalah rodanya ada 6 nih, boy. Ya, biasanya kan kalau misalnya 4 wheel drive kan 4x4. Nah, ini 6x6 karena ada 6. 2 di bagian depan, sedangkan di belakang-belakang ada 4. Ini perubahannya juga sudah ekstrim banget karena dia harus ngerubah kaki-kakinya nih. Tuh, kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari dalam, itu sudah dirubah total sama dia. Dan di sini dipasangin roll bar untuk melindungi mobilnya. Nah, ini juga ada semacam tambahan. Gue nggak tahu nih fungsinya buat apa ya. Mungkin buat naruh barang atau apa. Nah, ini dari teman-teman TKSCI nih. TKSCI itu Toyota Kijang Super Club Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, interiornya juga sepertinya juga sudah dimodifikasi. Nggak kelihatan ya. Ya, interiornya sudah dimodifikasi juga menggunakan jok semi bucket. Oke. Dan sudah ada ini, kalau misalnya mobilnya nyebur, nah itu hawanya udah di situ. Jadi kalau mobilnya nyebur ya sampai segini pun nih, masuk ke kolam juga dia masih bisa jalan. So, mesinnya nggak mati. Dan dia juga sudah menggunakan apa nih? Penarik nih, penarik. Apa ya? Wing namanya, wing. Wing. Dan berbagai perlengkapan lampu tuh udah banyak banget lampunya, keren banget nih mobil. Menurut gua ini mobilnya niat modifnya. Bener-bener gokil nih, basicnya padahal cuma dari Kijang tapi dirubah, disulap seperti ini. Gimana menurut teman-teman semuanya? Nah, selanjutnya di depan ini ada Holden. Ya. Ini bodinya dikerok total nih ya. Jadi warna mobilnya bukan dicat, tapi bener-bener totally dikerok sama dia. Menurut gue juga ini salah satu konsep sih. Bannya pakai ban kaleng, velgnya kaleng, bannya ditebelin. Ini menurut gue konsep sih. Tuh, dalamnya juga belakangnya dikosongin, jadi benar-benar cuma 2 seat doang. Tuh, bagian depannya lampunya mati apa gimana nih? Tangga lah, nggak mungkin mati, pasti hidup lah. Soalnya kemarin malam pas loading ada ini. Tuh. Kalau aku cuma pakai Holden, apa kamu masih mau? Sadis. Ini lagi-lagi mobilnya nggak ada spion nih. Kemarin kita ketemu mobil nggak pakai spion, sekarang nggak pakai spion lagi nih. Terus fitmentnya, bannya masuk ke dalam, cakep sih. Kalau menurut gua, ini modifikasinya juga niat banget, ya. Kenapa pakai banget? Karena untuk ngerokin body kayak gini nggak gampang loh, dan dia sudah ada sunroof ternyata teman-teman. Selanjutnya di sini ada Avanza. Gue nggak tahu nih Avanza tahun berapa. Dia bikin warnanya warna krem. Wow, ini teman-teman dari Tachi ya, Toyota Avanza Club Indonesia. Nah, ini nggak bisa lihat dalamnya nih, cuma lihat bagian luarnya aja. Bodinya mulus sih, catnya bagus kalau menurut gue nih. Velgnya oke lah, perpaduan warnanya mah. Berani lah, terang ke terang gitu kan. Kacanya gelap banget, ini kayaknya dalamnya bagus sih kayaknya ya. Oke. Oke lah. Buat mobil penumpang, ya minimal dari eksteriornya aja menurut gua ini udah keren. Eksteriornya bagus, rapi.
Nah, selanjutnya ini ada Jimny. Kayaknya si Jimny ya. Ini kalau dari bentukannya ya. Atasnya trepes, cuman Jimny yang panjang tuh apa sih namanya, lupa gue. Sierra ya kalau masalah ya. Wih. Kelihatan gak? Oh, RD Exhaust paten. Ini juga udah siap untuk off-road. Ini udah siap buat nolong orang atau ditolong. Bagian belakangnya juga udah pakai rollbar-rollbar tuh, di situ ada akinya. Nah, interiornya juga clean, sudah pakai jok semi bucket. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini juga udah ada rollbar, di sini udah dikasih lampu. Ini udah siap masuk ke hutan ya. Bannya dia juga pakai ban MT. Tapi enggak terlalu besar banget. Tapi udah cukup besar sih sebenarnya. Untuk ukuran Jimny ini ukurannya udah cukup besar sih. Udah gitu juga udah menggunakan rail di sini, udah ada wingnya, bisa untuk narik orang atau ditarik. Nah, selain itu yang gua suka adalah di sini displaynya cakep banget ya. Jadi kalau kontes itu bukan hanya sekedar bagus mobilnya segala macam, tapi ada penilaian dari displaynya seperti apa. Ini keren banget nih. Ini dia satu geng ini. Ini juga ini Katana, Suzuki Katana. Jimny juga sih kayaknya. Wah, gua susah juga nih, kita harus komandri nanya-nanya nih. Dia minta tolong sama temannya, tolong angkat aku. Akhirnya dimiringin, bannya dinaikin. Nah, ini namanya car display ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi mobilnya nggak parkir seperti biasa, tapi berbeda dengan yang lain. Nah, ini Jimny. Oke. Cakep catnya. Bagus. Nah, ini selanjutnya ini dari teman LA Custom. Kayaknya dari LAS juga nih. Oh, LA Custom. Oh. Gengnya old school. Tuh, lihat tuh. Bagus banget, boy. Ini bagi kalian para pecinta mobil tua nih. Ya, Chevrolet. Buannya masuk ke dalam. Tuh. Velgnya masuk ke dalam. Simple ya, tapi keren banget loh. Old school banget. Iya, seperti ini ada komunitasnya nih namanya old school nih. Bagus ya. Udah gitu catnya juga rapi banget, bagus banget. Tuh, krom-kromannya juga masih halus banget. Lampunya juga, oh lampunya udah dimodifikasi nih ya. Lampunya doang nih yang udah diperbaruin nih. Yang udah up to date kayaknya. Nah, ada spionnya dikit kecil. Terus di sini ada BMW E46 M46 yang dibikin white body. Wah, cakep sih. Bukan sekedar M46 biasa, ternyata coupe 2 pintu. Wah, kalau coupe kayak gini itu Airsus, velgnya lebar, fitment fender tulips. Cakep nih. Kita ngejar susah nih. Kita juga pengen sih. Oh, ternyata dari teman-teman yang custom juga. Wah, white bodinya. Di sini hampir berapa ya? Hampir 10 cm, 10-10 berarti ya. Berarti 20 nih totalnya. Wih, niat loh. Keren. Nah, sekarang kita ketemu sama geng pick up nih. Pick up Jawa Barat Community. Ceper-ceper, boy. Ceper-ceper. Bukan main. Nah, ini ada yang distikerin, di ceper tuh udah ada rollbarnya di belakang. Nah, selanjutnya di sini ada Mazda CX-3. Hampir jarang ditemui di kontes, tapi kali ini ada. Wow. Airsus pastinya. Ini fitment-nya juga cakep sih, fender tulips. Kita lihat bagian belakangnya. Oke. Semok ya. Di belakang ya. Airsus sepertinya. Tapi di sini yang gua suka ini dia berhasil. Tuh, fender tulips nih. Cakep fitment-nya. Nih. Ini juga dia masuk agak masuk ke dalam fitment-nya, cakep banget. Jarang banget gua temuin cek Mazda CX-3, tapi kali ini ada. Keren. Selanjutnya kita lihat dari teman-teman KSC ini. KSCCI, sorry. Kijang Super Classic Community Indonesia. Ya, kayak kijang yang tadi di depan ya. Kijang Super di sini. Mulus banget. Ini catnya sih kinclong-kinclong banget sih. Halus benar. Tuh.
Ayo, siapa yang dulu punya cerita dengan Kijang? Nah, ini ada komunitasnya nih, Kijang Retro Indonesia nih. Selanjutnya nih, ada si RV, si RV Gen 1 nih kalau nggak salah ya. Nah, ini velgnya gede nih, pakai ring 22 nih kayaknya nih. Yes, benar ring 22. Keren. Warnanya langka. Ini ada Avanza Avenger. Nah, selanjutnya di sini ada Toyota FZ86 warna orange. Versus. Selanjutnya di sini ada Civic FD yang sudah full modifikasi juga sepertinya, teman-teman. Ya, Versus. Body kit. Catnya juga enggak sembarangan, warna bunglon. Udah ada sunroofnya juga. Dalamnya juga sudah full nih interiornya nih. Joknya udah jok racing, udah ada roll bar di dalamnya, ada wing pendem, oret. Nah, ini nih, lift to fender, as always, nice. Oret. Selanjutnya ini ada Toyota DX sepertinya ya. Oh, engine bay-nya dipamerkan, karena memang engine bay-nya menarik, bersih dan sudah diwarnain. Lucu ada minionnya. Ini apa? Turbo. Mantap juga nih DX nih. Kita lihat lanjut bagian interiornya. Di interiornya ini kayaknya sih memang udah dibangunnya untuk mobil balap ya. Soalnya ini cuma ada satu seat doang. Ya. Dan ini bagian kacanya juga udah bukan kaca lagi, tapi sudah diganti pakai akrilik, pakai mika akrilik. Ini sih kayaknya mobil balap ini, mobil drag ini kayaknya. Cuma satu seat doang. Nah, benar kan? Ini pasti udah setelan mobil drag karena ini fungsinya untuk pengereman. Ini adalah balon gitu. Jadi kalau misalnya dia udah jalan, kenceng. Nggak bisa ngerem, nah buka ini biar mobil langsung ketahan. Mobil ini tidak dijual. Oret. Nggak jadi ditawar. Selanjutnya di sini ada Salut Auto Club. Ini mobil pertama ada Yaris Bakpao. Cakep. Terus selanjutnya ini apa ya? Udah Accord ya? Kayaknya sih Accord ya. Terus selanjutnya ada BMW E36. Udah dikasih sunroof. Kayaknya sih sunroofnya bikinan ya, kayaknya. Ini di bawahnya juga udah pakai Airsus. Jadi velgnya masuk ke dalam jadinya. Nah, yang gue suka ini adalah warna ungunya ini. Cakep warna ungunya ya. Hehehe, seksi gitu. Oke, selanjutnya di sini Speed Tuner Cibinong, mantap. Di sini ada Nissan Livina yang sepertinya juga sudah menggunakan Airsus ya, dengan fitment fender tulips. Teman-teman gak usah bingung, jadi kalau mobil-mobil seperti ini, bang itu gimana cara jalannya? Nanti ketika dia mau jalan, dia akan naik tinggi, cus, baru jalan. Kayak GT1. Nah, terakhir nih, di sebelah sini ada dari Polo Mas Garage. Ini mobil juga udah eksis nih di dunia permotorsportan, di dunia balap-balapan. Ya. Untuk mobil drag ini sepertinya display-nya juga cukup menarik. Bumpernya dilepas. Nah. Ini mesinnya juga udah bukan mesin standar ini. Ini kayaknya K series. Intercoolernya tuh gede. Akinya ditaruh di depan kanan ya, depan kiri ya. Oke. Nah, ini juga salah satu knalpotnya. Oke. Oh, benar kan? K series only. Oke. Honda Jazz GK5 dengan mesin K series. Mobil drag. Pintu udah karbon, kaca juga sudah bukan kaca lagi tapi udah diganti dengan mika. Spoilernya panjang. Nah, cuman bedanya
yang ini nggak dipakein balon tadi, ya. Bukan balon sih, lebih ke parasut sebenarnya. Jadi dia fungsinya kalau misalnya mobil nggak bisa ngerem atau susah ngerem, parasutnya dibuka biar mobil tuh ketahan. Nanti kapan-kapan kita review event drag ya. Alright, selanjutnya ini teman-teman dari Nozzle Auto Club Cianjur nih. Honda Brio. Brio Old. Brio generasi pertama. Belakangnya dibikin chamber. Oke. Okay. Terus di sini juga ada Honda Brio Old. Audi bagian belakangnya sudah ditutup untuk audio menggunakan Autorec dari Auto Project. Fitment-nya juga lumayan oke. Nah, itu tadi yang di bagian luar. Sekarang kita akan masuk bagian dalam. Kita lihat ada mobil apa aja. Biasanya kalau di dalam tuh udah lebih berbahaya lagi mobil-mobilnya, Boy. Langsung ya, kita masuk bagian dalam. Selanjutnya di bagian dalam, bagian VIP, yang pertama ada Honda Accord. Velgnya masuk ke dalam, bukan fender tulips lagi. Gue lupa namanya apa ya. Ada fitmentnya. Terus di sini ada Crown ya kayaknya ya. Crown apa Lexus ya? Ini pasti cakep nih mobil. Lexus ya. Velgnya lebar, fender tulipsnya hampir, cuman sayang dikit lagi, nggak apa-apa. Yang di bagian depan fender tulips, keren. Terus lanjut ada Honda Civic Hatchback. Nah, selanjutnya ini kita ketemu juragan Honda Freed nih. Halo bro, sehat om, sehat. Kita lihat dulu mobil ya. Lihat dulu ya. Ini Honda Freed. Teman-teman dari Hofos nih, Honda Freed owner. Paket ganteng. Ya. Dalamnya udah pakai karbon juga. Ini Honda Freed udah pakai pintu gunting. Konon ini bumpernya ini asli dari Jepang. Part number. Katanya sih belum selesai semua. Udah pakai Airsus juga. Tuh, ya kan? Jangan sembarangan nih. Bukan Freed biasa nih, ya kan? Spoilernya udah kasih karbon. Treatmentnya juga udah turun nih. Oh, ada soju di sini ya. Selanjutnya ini ada Honda Freed dari Om Yam nih. Kalian pasti udah tahu lah ya kan. Kemarin kita udah sempat review Honda Freed-nya dia. Wah, HSR bila gede. Selanjutnya di sini ada BMW G20 dari tim HSR juga. Tinggal velgnya doang nih. Harus ganti forge. Ntar ya, next ya. Oke, selanjutnya di sini ada Civic GT1. Ya, kalian udah tahu lah kalau speknya seperti apa. Udah sering ini. Tapi GT1 ini emang kalau dilihat-lihat terus emang makin lama makin ganteng ya. Gimana nih? Obri masa kalah saing. Terus selanjutnya di sini ada Mercedes-Benz. Gua enggak tahu seri berapa ini. Yang pasti rata-rata fitmentnya pasti udah pada turun-turun semua. Nah, ini ada Mercedes-Benz lagi. Cuman kayaknya enggak sih, ini Airsus juga pasti. Terus ada FT86. Ganteng ya memang ya. Terus ada BMW M46, udah diturunin juga warna oranye. Ini Mercy AMG nih kayaknya nih. Terus di sini ada BMW, kayaknya sih FT, kayaknya sih G20 ya. Kayaknya sama G20 juga. G20 apa F30 nih? Coba kita intip bagian dalam sedikit ya. Oh iya, F30 ini. Sepertinya sih F30 ya. Ya kalau salah komen aja. Terus di sini juga ada Mini Cooper, ganteng. Di dalam lebih ngeri-ngeri mobilnya ya.
Nah, ini juga gila-gila nih mobilnya nih, keren-keren nih. Ini dari Mahkota Manggisehati. Akord. Rata-rata pada main warna bunglon ya. Ini juga nih. Ganteng. Nah, ada juga pickupnya boy. Nih, kita coba sedikit lihat pickupnya ya. Pickupnya bukan sembarangan pickup nih. Tuh, lu lihat tuh, full modifikasi tuh. Di belakang udah ada joknya. Jadi kayak bisa duduk berdua di sini, bisa karaokean. Gokil. Nih, bukan sembarang pickup nih ya kan. Oh, ada lampu-lampunya, keren. Terus di sini juga ada, ini kayaknya sih kayaknya Soluna pakai Airsus. Ini juga Airsus loh pickupnya loh, gak main-main loh, niat banget loh dia. Audionya dari Venom tuh, full Venom tuh. Oh, di kursi kemudinya juga ngeri, ngeri bos. Pickup nih, senggol dong. Oh, pintunya aja di TV, gak ada apa-apanya Obri mah. Soluna juga ganteng nih, udah pasang sunroof nih. Tuh. Interiornya masih OEM, mempertahankan. Terus di sini ada Honda Jazz GE8. Sudah menggunakan Airsus. Tuh eh, ceper-ceper. Fender Tulix. Cuman dari bagian interiornya kayak belum diapa-apain. Cuman di bagian bagasinya ada sedikit display untuk audio dan tabung Airsusnya. Tuh ada Venom, audionya Venom Sansui. Nah, ini Avanza ya. Oke. Okay. Ada satu Avanza. Oke, okay. Ini ada Daihatsu Ayla. Ceper sekali. Ya kan? Ini ada panitianya nih. Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas. Oh. Kita lihat lagi. Wow. Ini King Nominen. Oke. Ini ada BMW di sini nyelip. Oret-oret udah hampir 80% semua mobil di sini udah kita review. Kita lihat sih lebih tepatnya sih. Ya, ya, sekarang gue lagi di depan BMW G20 Tim Hiser dan Civic GT1, dan ada Honda Freed dari Omium. Ya, kita tunggu pengumumannya. Tadi penilaian sudah dilakukan. Kita akan tunggu pengumumannya nanti mungkin sekitar jam 7 atau habis maghrib ya kan. So, jam mana-mana. Intinya sih kalau bagi gue nih ya, kalau ikut kontes itu menang kalah itu nggak jadi masalah. Yang penting itu pertama kita bisa menunjukkan karya kita gitu kan. Misalnya apa yang sudah kalian bikin, apapun itu, kecil apapun. Ya kan, mau itu dari modifikasi satu sektor, dua sektor, tiga sektor, empat sektor, apalagi kalau udah lima sektor gitu kan. Atau memang kalau masih standar tapi kalian bikin mobil kalian clean segala macam, itu juga cukup bagus. Nah, kalau misalnya menang itu adalah bonus. Oke. Okay? Tunggu aja, boy.